Ayub menghormati Tuhan. Dia tunduk pada aturan Tuhan dan tak berbuat dosa melalui ucapannya. Iya, benar. Dia pun berprinsip dengan istri dan anak-anaknya. Mari kita cari kutipan firman Tuhan itu. Oh, baiklah. Apakah yang ini? Iya, benar. Ini cocok untuk masalah petobat baru itu. Hari ini kita akan mempersekutukannya. Baik. Syukur kepada Tuhan. Persekutuan ini telah memberiku kejelasan. Dan aku tahu cara membantu masalah petobat baru. Syukur kepada Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Sudah larut, kita harus pergi. Iya. Mari kita lewat jalan samping. Baiklah. Fudan, iya. Desainnya sudah selesai. Baik. Ruotong, karena Sinyu dipindahkan, kau yang harus mengawasi grup ini. Bantu saudara-saudari meningkatkan keterampilannya. Baik. Ada apa? Apa ada masalah? Melihat Sinyu dan yang lain menyirami petobat baru, aku merasa iri. Kenapa? Penyiram bisa terus bersekutu dan membantu masalah petobat baru. Dengan mempersekutukan kebenaran, hidup mereka akan cepat maju dan harapan diselamatkan lebih besar. Aku di sini hanya mendesain gambar. Aku hanya bekerja dengan keterampilan teknisku. Itu cuma memberikan pelayanan. Aku berharap bisa menyirami petobat baru seperti mereka. Itu bukan cara pandang yang benar. Keselamatan tak berkaitan dengan tugasmu. Dan hanya karena pandai bersekutu, tak berarti kau bisa diselamatkan. Bahkan apapun tugasmu, kuncinya adalah fokus mengejar kebenaran, menerapkan firman, dan mengikuti prinsip kebenaran. Aku dulu berpikir sepertimu, tapi pikiranku berubah setelah membaca firman Tuhan. Oh, bisa kau ceritakan pengalamanmu? Tentu. Ini terjadi tahun lalu. Pemimpin memintaku mengurus pertemuan kelompok. Setelah menjalani latihan, aku memahami prinsip dan dapat membedakan keadaan yang dialami orang. Tugas ini membantuku belajar kebenaran dan berkembang dengan cepat. Namun, polisi membuntuti dia kan urusan umum dan dia tak bisa dihubungi. Jadi aku diminta untuk menangani urusan umum. Selama waktu itu, saudara-saudari ditangkap. Ada banyak hal yang harus diurus, seperti memindahkan buku, mencari rumah singgah baru, dan sebagainya. Aku harus pergi ke berbagai tempat mengatur semua hal ini. Namun, aku mulai murung dan merasa tak puas. Aku merasa waktuku habis untuk kesana kemari. Aku tak bisa memperoleh kebenaran. Akankah aku diselamatkan jika terus begitu? Aku merasa keberatan menangani urusan umum. Beberapa kali aku melihat saudara-saudari bersekutu di pertemuan saat aku mengantarkan barang ke rumah singgah. Aku merasa dirugikan. Bahkan marah pada pemimpin. Kenapa aku diminta menangani urusan umum? Mereka mempersekutukan kebenaran dan bertumbuh dengan cepat. Tapi aku mengerjakan tugas kecil, tak mungkin kuperoleh kebenaran. Tanpa kebenaran, aku tak punya kehidupan dan tak bisa diselamatkan. Bukankah aku yang rugi? Makin kupikirkan, makin aku kesal dan tak bersemangat untuk bertugas. Lalu, aku mendapat kabar rumah seorang saudari sudah tak aman, dan buku-buku di sana harus segera dipindahkan ke lokasi yang aman. Aku heran, kenapa ada begitu banyak tugas umum? Waktuku terbuang tanpa kuperoleh kebenaran. Sia-sia aku lakukan semua ini. Aku merasa tak mau melakukannya lagi. Tapi situasinya mendesak, jadi aku harus bantu pindahkan buku-buku itu. Tanpa diduga, saat kami selesai di sana, terjadi sesuatu di rumah lain tempat buku disimpan. Saat memindahkan buku-buku itu, kulakukan proses pengaturan dan pengepakan yang sama. Dan setelah seharian, banyak hal yang kukeluhkan. Saat aku pulang dengan rasa lelah, pemimpin dan diaken penyiraman sedang membahas pekerjaan. Pemimpin bertanya, "Kau orang yang mengantar saudari ke rumah singgah baru? Kenapa lama sekali?" Mendengar ucapannya, aku merasa sangat dirugikan. Mereka semua mempersekutukan kebenaran dan prinsip saat aku pergi ke sana kemari. Aku dapat apa jika hanya menangani urusan umum? Sekeras apapun kerjaku, paling aku cuma jadi pelaku pelayanan. Jika aku tak perlu bertugas keluar, tapi membaca firman dan bersekutu, bukankah itu bagus? Aku bisa memperoleh kebenaran dan diselamatkan. Aku makin kesal saat memikirkannya. Aku merasa tertekan dan lelah. Aku tak berhenti mengeluh. Kenapa aku harus menangani urusan umum? Apa Tuhan ingin aku menjadi pelaku pelayanan? Jika terus begini, aku hanya akan melakukan tugas kecil. Apa yang bisa kuperoleh? Besoknya, ada banyak tugas umum yang perlu ditangani, dan aku mengeluh lagi. Melihat keadaanku yang buruk, pemimpin mengingatkanku untuk merenungkan diri. Kuanggap ini peringatan kecil. Dia benar. Saat menangani urusan umum, aku punya penentangan di hatiku. Aku tidak puas ingin memilih-milih tugas. Aku merasa Tuhan tak adil kepadaku. Aku sadar keadaanku dalam bahaya. Aku tak bisa terus menentang. Aku harus mencari kebenaran dan bertobat. Bagaimana kau mengatasi keadaanmu itu? Kubaca kutipan firman Tuhan. Tuhan yang Maha Kuasa berfirman, prinsip yang harus kau pahami dan kebenaran yang harus kau terapkan adalah sama, apapun tugas yang kau laksanakan. Apakah engkau diminta untuk menjadi pemimpin atau pekerja, atau apakah engkau memasak hidangan sebagai tuan rumah, atau apakah engkau diminta untuk mengurus beberapa urusan eksternal atau melakukan pekerjaan fisik? Prinsip kebenaran yang harus kau patuhi dalam melaksanakan beragam tugas ini adalah sama, yaitu harus didasarkan pada kebenaran dan firman Tuhan. Banyak orang yang tidak tahu dengan jelas apa artinya diselamatkan. Ada orang yang yakin bahwa semakin lama mereka percaya kepada Tuhan, semakin besar kemungkinan mereka untuk diselamatkan. Ada orang yang berpikir bahwa semakin banyak doktrin rohani yang mereka pahami, semakin besar kemungkinan mereka untuk diselamatkan, atau ada yang berpikir bahwa pemimpin dan pekerja pasti akan diselamatkan. Semua ini adalah gagasan dan imajinasi manusia. Hal yang sangat penting adalah orang harus mengerti apa arti keselamatan. Diselamatkan terutama berarti dibebaskan dari dosa, dibebaskan dari pengaruh iblis, dan dengan sungguh-sungguh berbalik kepada Tuhan dan menaatinya. Apa yang harus kau miliki untuk bebas dari dosa dan pengaruh iblis? Kebenaran. Jika orang berharap untuk memperoleh kebenaran, mereka harus diperlengkapi dengan banyak firman Tuhan. Mereka harus dapat mengalami dan menerapkannya, sehingga mereka dapat memahami kebenaran dan masuk ke dalam kenyataan kebenaran. Hanya dengan demikianlah mereka dapat diselamatkan. Apakah orang dapat diselamatkan atau tidak, itu tidak ada hubungannya dengan berapa lama orang telah percaya kepada Tuhan, berapa banyak pengetahuan yang mereka miliki, apakah mereka memiliki karunia atau kelebihan tertentu, atau seberapa banyak mereka telah menderita. Satu-satunya hal yang berhubungan langsung dengan keselamatan adalah apakah seseorang mampu memperoleh kebenaran atau tidak. Jadi sekarang ini, berapa banyak kebenaran yang telah benar-benar kau pahami, dan berapa banyak firman Tuhan yang telah menjadi hidupmu? Dari semua tuntutan Tuhan, kemanakah engkau telah berhasil masuk? Selama bertahun-tahun engkau percaya kepada Tuhan, berapa banyak jalan masuk ke dalam kenyataan firman Tuhan yang telah kau capai? Jika engkau tidak tahu, atau jika engkau belum mencapai jalan masuk ke dalam kenyataan firman Tuhan, maka sesungguhnya engkau tidak ada harapan untuk diselamatkan. Engkau tidak mungkin bisa diselamatkan. Amin. Firman Tuhan menyadarkanku, baik penyiraman maupun urusan umum di gereja itu adalah tugas yang harus dilakukan. Tuhan berharap kita mengejar kebenaran dan punya jalan masuk kehidupan. Meski tugas kita berbeda, prinsip kebenaran yang diterapkan tetap sama. Kita semua menunjukkan kerusakan apapun tugasnya. Selama kita mencari kebenaran saat kerusakan itu muncul, lalu bertobat dan berubah, akan ada kemajuan dalam hidup. Lalu kita bisa diselamatkan. Tapi jika kita tak memetik pelajarannya, atau yang kita lakukan tak ada kaitannya dengan menerapkan kebenaran, maka itu cuma dilihat Tuhan sebagai bekerja. Dan kita tak akan dapat kebenaran, apalagi keselamatannya. Aku salah mengira aku tak bisa memperoleh kebenaran jika menangani urusan umum, dan cuma bisa jadi pelaku pelayanan sekeras apapun kerjaku. Kukira dengan jadi pemimpin, bersekutu dan menyokong anggota lain, membaca firman Tuhan setiap hari hidupmu lebih cepat maju. Dan kau mendapat kebenaran dan diselamatkan. Bukankah aku ini konyol? Bahkan orang yang sungguh mengejar kebenaran bisa belajar dari masalah yang dihadapi apapun tugasnya dan memperoleh keuntungan nyata. Ini seperti di video kesaksian yang kulihat. Ada saudara-saudari yang menangani urusan umum, tapi mereka sungguh mampu menerapkan firman Tuhan, mencari kebenaran, dan mengatasi kerusakan setelah disingkap. Mereka bisa berubah usai dapat pengalaman dan membagikannya sebagai kesaksiannya. Iya. Ada pula beberapa pemimpin yang sering membacakan firman Tuhan dan membantu masalah orang, tapi tak menerapkan khotbahnya, hanya bicara doktrin, dan akhirnya disingkap dan disingkirkan. Hal-hal ini sungguh terjadi, bukan? Benar. Membaca firman Tuhan setiap hari tak sama dengan mengejar kebenaran. Kuncinya adalah menerapkan kebenaran dan bertindak sesuai prinsip. Iya. Tuhan tidak memihak karena orang melakukan tugas yang berbeda. Mereka yang tak mengejar kebenaran hanya melakukan pelayanan. Orang yang mengejar kebenaran akan menuai upah dari tugasnya. Tuhan itu adil dan tak memihak siapapun. Tapi aku terjebak dalam ide salah dan ingin memilih-milih tugas. Aku keberatan menangani urusan umum, tak mau melakukannya. Aku mulai marah pada pemimpin, kesal karena dia memberiku pekerjaan itu. Aku tak mengejar kebenaran. Aku menunjukkan kerusakan tapi tak merenungkan diri. Aku justru negatif dan mengeluh. Kupikir Tuhan menyuruhku melakukan pelayanan. Aku salah memahaminya. Iya. Aku ada di lingkungan yang sangat nyata, tapi aku tak belajar, hanya mengeluh, sungguh tak masuk akal. Jika terus seperti itu, tak kuperoleh kebenaran, aku sungguh akan jadi pelaku pelayanan. Ada urusan umum di hadapanku, aku tak bisa terima dan tunduk pada Tuhan. Masalahku tak bisa kuatasi, apalagi masalah saudara-saudari lain. Dan aku ingin menyirami dengan kondisi ini. Bukankah itu tak masuk akal? Iya. Aku teringat firman Tuhan. Memperoleh keselamatan atau tidak, bukan berdasarkan pada tugas yang orang lakukan, tapi pada apakah mereka memahami dan mendapat kebenaran. Apakah mereka dapat taat kepada Tuhan dan pengaturannya, tidak memikirkan masa depan dan nasib mereka, dan menjadi makhluk ciptaan yang memenuhi syarat. Tuhan itu benar dan kudus, Dan inilah standar Tuhan untuk menilai semua manusia. Standar ini tidak dapat diubah dan engkau harus mengingat standar ini. Tuliskanlah standar ini dalam pikiranmu dan jangan berpikir untuk mencari jalan lain untuk mengejar sesuatu yang tidak nyata. Tuntutan dan standar Tuhan bagi semua orang yang ingin diselamatkan tak berubah. Tuntutan dan standar itu tetap sama siapapun dirimu. Amin. Dari firman Tuhan aku paham, baik menangani urusan umum atau sebagai pemimpin, kuncinya adalah mengejar kebenaran saat bertugas. Orang akan diselamatkan jika bisa mencari kebenaran di lingkungan yang diatur Tuhan, bisa memahami diri, bertobat, dan berubah. Memahami hal ini mencerahkan hatiku. Benar, keselamatan tidak didasarkan pada tugas seseorang, tapi berdasarkan pada apakah mereka mengejar kebenaran dan wataknya berubah. Itu yang penting. Benar. Aku mulai merenungkan diri. Kenapa aku kesal saat diminta menangani urusan umum? Kubaca firman Tuhan ini. Tuhan yang Maha Kuasa berfirman, hal yang paling menyedihkan mengenai kepercayaan umat manusia kepada Tuhan adalah bahwa manusia melakukan pengelolaannya sendiri di tengah-tengah pekerjaan Tuhan dan tidak mengindahkan pengelolaan Tuhan. Kegagalan manusia yang terbesar terletak pada fakta bahwa sementara mereka berusaha untuk tunduk kepada Tuhan dan menyembah Dia, manusia membangun tempat tujuannya sendiri dan merencanakan bagaimana menerima berkat terbesar dan tempat tujuan yang terbaik. Bahkan, jika orang memahami betapa malang, menjijikkan, dan menyedihkannya keadaan mereka, berapa banyakkah yang rela meninggalkan cita-cita dan harapan mereka? Dan siapakah yang dapat menghentikan langkah mereka sendiri dan berhenti dari hanya memikirkan diri mereka sendiri? Tuhan membutuhkan orang-orang yang mau bekerja sama secara dekat dengannya untuk menyelesaikan pengelolaannya. Dia membutuhkan orang-orang yang mau tunduk kepadanya dengan mengabdikan seluruh pikiran dan tubuh mereka untuk pekerjaan pengelolaannya. Dia tidak membutuhkan orang-orang yang mengulurkan tangan mereka untuk memohon kepadanya setiap hari, apalagi orang-orang yang hanya memberi sedikit dan kemudian menunggu untuk diberi upah. Tuhan memandang rendah orang-orang yang hanya memberikan kontribusi kecil dan kemudian berpuas diri dengan pencapaian mereka. Dia membenci orang-orang berdarah dingin yang tidak membenci pengelolaannya dan hanya ingin berbicara tentang pergi ke surga dan mendapatkan berkat. Dia bahkan memiliki kebencian yang lebih besar terhadap mereka yang memanfaatkan kesempatan yang diberikan oleh pekerjaan yang dilakukannya dalam menyelamatkan umat manusia. Itu karena orang-orang ini tidak pernah peduli tentang apa yang Tuhan ingin capai dan dapatkan melalui pekerjaan pengelolaannya. Mereka hanya peduli dengan bagaimana mereka dapat memanfaatkan kesempatan yang disediakan oleh pekerjaan Tuhan untuk mendapatkan berkat. Mereka tidak memedulikan hati Tuhan dan sepenuhnya disibukkan dengan prospek dan nasib mereka sendiri. Orang-orang yang membenci pekerjaan pengelolaan Tuhan dan sama sekali tidak memiliki minat pada bagaimana Tuhan menyelamatkan umat manusia serta kehendaknya, hanya melakukan apa yang menyenangkan mereka dengan cara yang terlepas dari pekerjaan pengelolaan Tuhan. Perilaku mereka tidak diingat atau diperkenan Tuhan, apalagi dipandang baik oleh Tuhan. Amin. Firman Tuhan mengungkap keadaanku. Aku enggan menangani urusan umum karena tak punya motivasi yang benar dalam tugasku. Aku melakukannya agar bisa diberkati, selalu menghitung untung dan rugi dalam hati. Aku aktif membayar harga jika itu menguntungkanku. Tapi saat menangani urusan umum dan merasa jadi pelaku pelayanan, aku merasa akan dirugikan. Aku tak senang dan menggerutu. Aku tak puas melakukan pekerjaanku. Aku hidup dengan falsafah iblis seperti tiap orang memperjuangkan kepentingannya sendiri dan jangan pernah bekerja tanpa upah. Upah selalu didahulukan. Bahkan bagiku, berkorban bagi Tuhan seperti bertransaksi. Dari awal hingga akhir, tak kupikirkan cara bertugas dengan baik. Bahkan di lingkungan yang keras itu, pertimbangan pertamaku bukan melindungi saudara-saudari dan properti gereja, segera memindahkannya ke tempat aman, tapi menimbang keuntungan yang kuperoleh dan manfaatnya demi tempat tujuanku. Kulihat bagaimana iblis merusakku hingga aku tak bernurani atau bernalar. Aku hanya mementingkan diriku. Aku anggota gereja, jadi apapun pekerjaan yang harus dilakukan, aku harus bekerja sama untuk melindungi kepentingan gereja. Iya. Tapi aku hanya mementingkan tujuan dalam tindakanku. Aku merasa dirugikan jika tak diberkati setelah bekerja keras. Hanya kupikirkan cara agar bisa memperoleh berkat dan keuntungan pribadi. Hal ini menunjukkan motivasi usahaku dalam beriman selama ini hanya ingin memperoleh berkat. Tanpa persekutuan ini, aku tak akan menyadari keinginan memperoleh berkat ada di balik perilaku ini. Aku ingat firman Tuhan. Bahkan manusia yang baik kepada sesamanya menerima balasan. Tapi Kristus yang telah bekerja di tengah-tengahmu tak menerima baik kasih maupun balasan ataupun ketundukan manusia. Bukankah ini hal yang sangat memilukan? Aku merasa lebih menyesal dan tak nyaman di hadapan firman Tuhan. Aku telah makan dan minum firman Tuhan, menikmati berkatnya, tapi tak pernah berpikir untuk membalas kasihnya. Aku hanya fokus meminta. Dengan serakah, aku memohon berkat Tuhan agar diberi tempat tujuan yang baik. Aku marah saat tak dapat itu dan mengeluhkan tugas kecilku. Hati nurani dan nalarku telah mati dan itu menyakitkan bagi Tuhan. Makin kupikirkan, makin aku merasa bersalah. Ku benci diriku karena tak bernurani. Lalu, ku baca kutipan firman Tuhan lagi. Di rumah Tuhan, setiap kali sesuatu diatur untukmu, baik itu pekerjaan yang sulit atau melelahkan, entah engkau menyukainya atau tidak, itu adalah tugasmu. Jika engkau dapat menganggapnya sebagai amanat yang telah Tuhan berikan kepadamu, artinya engkau berkaitan dengan pekerjaannya menyelamatkan manusia. Dan jika pekerjaan yang kau laksanakan berkaitan dengan pekerjaan Tuhan menyelamatkan manusia, dan engkau dapat dengan tulus menerima amanat yang telah Tuhan berikan, bagaimana Dia akan menganggapmu? Dia akan menganggapmu sebagai anggota keluarganya. Apakah itu berkat atau kutukan? Itu adalah berkat yang luar biasa. Amin. Amin. Kutipan ini sungguh menyentuh hatiku. Selama kita mau bertugas, Tuhan akan beri kesempatan. Semua pekerjaan di gereja bermakna, termasuk yang terlihat tidak mengesankan. Semuanya harus diterima dan dianggap sebagai tanggung jawabmu. Jika mengejar kebenaran dalam tugas dan melakukannya sesuai tuntutan Tuhan, kau akan berpeluang diselamatkan. Jika kau perlakukan tugas seperti transaksi demi berkat, sekeras apapun bekerja, kau tak akan memasuki kebenaran. Karena pengejaran dan jalan yang kau tempuh salah. Berkesempatan bertugas dan melayani pekerjaan Tuhan adalah peninggian Tuhan dan berkat yang besar. Tak seharusnya aku memilih-milih tugas. Seharusnya aku menerima dan tunduk. Itu yang harus dilakukan makhluk ciptaan. Tapi aku buta akan berkat dan tak menghargai kesempatanku mengejar kebenaran melalui tugas ini. Kuanggap tugas seperti kerja keras. Alat untuk bertransaksi dengan Tuhan. Aku juga salah memahami Tuhan. Aku sangat buta. Menyadari ini, aku rela menangani urusan umum. Aku bersedia menerimanya dan bertugas dengan baik. Kini aku tahu. Aku harus menghargai kesempatan apapun tugasnya. Hal yang paling nyata dan terpenting adalah terus menjadi lebih baik dalam tugasmu. Itu benar. Ada kutipan lain yang kubaca. Boleh kubacakan? Tentu. Dalam tugasnya, orang menggunakan pengejaran kebenaran untuk mengalami pekerjaan Tuhan, perlahan memahami dan menerima kebenaran, lalu menerapkannya. Mereka kemudian mampu menyingkirkan watak rusak mereka dan ikatan watak rusak iblis, sehingga mereka menjadi orang yang punya kenyataan kebenaran dan kemanusiaan yang normal. Jika kemanusiaanmu normal, barulah tugas dan tindakanmu akan membangun orang dan memuaskan Tuhan. Hanya jika orang dipuji Tuhan karena tugasnya, barulah mereka bisa jadi makhluk ciptaan layak. Jadi, mengenai tugasmu, meskipun yang sekarang kau dedikasikan adalah berbagai keterampilan dan pengetahuan yang telah kau peroleh, inilah yang menyediakan saluran agar engkau memahami kebenaran dalam pelaksanaan tugasmu dan mengetahui apa artinya bertugas, apa artinya datang ke hadapan Tuhan, apa artinya mengorbankan dirimu bagi Tuhan, bagaimana menyingkirkan watak rusakmu, bagaimana menyangkal dirimu dan tidak congkak, bagaimana tunduk pada kebenaran dan Tuhan. Dengan cara itu, barulah engkau dapat diselamatkan. Amin. Amin. Dari firman Tuhan aku paham. Bertugas itu jalan mengubah watak dan memperoleh kebenaran. Tak berkaitan dengan diberkati atau dapat untung. Apapun tugasmu, hanya mengejar kebenaran dan mengubah wataklah jalan yang benar. Aku tak memetik pelajaran dari menangani urusan umum, karena aku tak mengejar kebenaran atau jalan masuk kehidupan. Itu tak ada kaitannya dengan tugasku. Kukira menangani urusan umum itu kerja keras. Saat kerusakanku muncul, aku tak fokus mencari kebenaran. Aku malas-malasan dalam tugas, meski bekerja tak kuperoleh apapun. Dan watakku tak pernah berubah. Mustahil aku akan diselamatkan. Iya. Menyadari itu memberiku jalan penerapan. Baik menangani urusan umum maupun menyirami saudara-saudari, tak bisa terus kuanggap itu seperti pekerjaan. Aku harus berdoa dan mencari prinsip kebenaran. Saat kerusakanku muncul, aku harus merenungkan diri dan cari kebenaran. Setelah menerapkan begini, ternyata aku lebih memahami diriku dan memperoleh pemahaman akan kebenaran. Syukur kepada Tuhan. Aku ingat, ada saudari yang selalu memintaku ikut di setiap rencananya. Dia bahkan memintaku membantu hal-hal kecil yang bisa dia lakukan sendiri. Saat dia kembali memintaku, aku mengubah pola pikirku dan tak menolaknya. Saat kami bekerja sama, kuperhatikan dia tak memikul beban dan haus akan kenyamanan. Ingin kutunjukkan itu kepadanya. Tapi ku takut dia merasa aku sulit diajak bergaul, jadi aku memikirkan dagingnya. Kupikir, biar aku yang kerja keras, aku tak akan bersekutu dengannya. Lalu setelah baca firman dan merenungkan diri, aku sadar aku hanya jadi penyenang orang. Aku terlihat seolah perhatian dan pengertian, tapi nyatanya aku punya motif pribadi. Aku ingin punya kesan baik. Itu tak akan menguntungkan hidupnya dan dia akan selalu bergantung kepadaku. Saat itu aku terbuka dan bercerita tentang kerusakanku dan juga mengungkit masalah dia. Dia mengubah diri setelah itu, lebih aktif dalam bertugas dan tak bergantung kepadaku. Pengalaman ini mengajariku kau bisa mempelajari dan memasuki kebenaran apapun tugasmu. Tuhan tak memihak siapapun. Aku juga sadar apapun pekerjaanku atau situasi yang kuhadapi, yang terpenting itu mampu cari dan terapkan kebenaran. Benar, syukur kepada Tuhan. Persekutuanmu telah memberiku jalan ke depan.